Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Juwati Lihun, channel yang selalu berbicara seputar sepeda. Nah teman-teman, saya kali ini akan mengganti ban luar sepeda MTB karena ban luarnya sudah gundul nih. Tapi ban dalamnya masih bagus. Saksikan ya teman-teman bagaimana cara menggantinya. Kemudian baru like dan subscribe channel saya. Oke teman-teman. Jadi teman-teman yang pertama yang perlu kita perhatikan itu kita persiapkan dulu kunci. Saya pakai kunci 14-15. Kemudian ada kunci yang paling kecil dan tipis ini 10 dan 11 ya. Saya pergunakan untuk mengganti ban. Yang satu lagi pompa. Oke, ya saya buka dulu bannya. Perhatikan teman-teman ya. Saya buka dulu bannya dari garpunya. 15-15 yang kita gunakan yaitu. Saya deketin dulu kameranya. Nah, ya. Oke, perhatikan ya ketika kita mau mengganti ban ya itu mana doknya? Ya. Kempeskan sampai habis. Oke, kita kempeskan betul bannya sampai habis. Iya. Sip. Saya habiskan anginnya ya sampai yang di dalam. Nah, ini habis ya. Nah, ya. Saya tidak menggunakan apa namanya obeng ataupun yang sejenis yang tajam ya, penukil ya, karena takut ban dalamnya akan terkena. Nah itu akibatnya tata saya pergunakan kunci pas yang paling kecil dan tipis ini. Set pertama posisikan yaitu pada bagian klipnya. Ini sudah habis betul ini, anginnya harus habis. Klipnya sangat kencang sekali ya. Saya tahan ya, sudah dapat ya, saya tahan dulu ya. Kemudian saya pergunakan lagi kunci satunya ya, sama kunci yang tipis yaitu as. Oke teman-teman yang menggunakan tenaga dalam, nah udah kebuka ya. Oke udah kebuka, baru saya geret. Sip. Seperti ini karena bannya sangat itu apa, sangat keras sekali. Seret, tinggal geser kayak gini. Wow, nah teman-teman jadi tidak nih, perhatiin. Wah, jadi tidak beresiko kepada ban yang ada di dalamnya. Saya lepasin. Baru kita lepas ban dalamnya. Ban dalamnya, ini kan dekat dok tadi. Ya, sip. Kan kita mau ganti ban. Dan luarnya lepas, dan luarnya hati-hati ya. Oke. Sorry teman-teman kalau agak cepet ya. Oke, saya lempar bannya. Jelek.
baru. Oke. Kemudian ban dalamnya kita masukkan seperti biasa. Ya, bagian yang doknya dulu ya teman-teman ya. Kita masukkan ambil posisi yaitu masukkan dulu doknya. Sebentar agak sisa. Nah, ini sudah masuk doknya ya, tinggal kita tutup pentilnya. Ya, kita tutup ya. Tutupnya biar mesinnya tidak bergerak. Oke teman-teman, nah sudah saya masukkan ya ban dalamnya sama seperti tadi ya, pakai gini ya, jangan menggunakan yang tajam ya. Saya masukkan. Satu lagi. Ban BMX dengan cara memasangnya dengan cara yang aman agar tidak rusak ban dalamnya. Like dan subscribe channel saya, saya harapkan untuk kemajuan channel saya. Saya Hiri, salam sepeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.